1957, bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggeris, kamikaze dan Portugis. Melayu, Cina, Iban, India, Kanada, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. La 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 la. Mula 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 ku happy, tiba-tiba nyamuk menggigit badanku. Tak apalah, terima sajalah, lepak-lepak dulu. Satu, dua, tiga, bintik merah. Aku mula cuak, aku jumpa doktor. Doktor kata, itu membahaya, itu demam denggi. Aedes, jangan cuba untuk mendekati kami. Ayu, jauhkanlah diri kita dari denggi. Percaya padaku, denggi boleh memusnahkan kehidupan kita. Denggi, engkau adalah yang tersangat bahaya. Engkau boleh menjadi puncak ke segalanya. Ayo jauhkanlah diri dari denggi. Go away Aedes, be gone denggi. Astana denggi petrol. Itu dia comel sekali pelajar-pelajar dari SMK Puncak Alam 3. Mereka bukan saja menyampaikan lagu tetapi message yang cuba disampaikan itu lebih penting lagi. Sekarang ini kempen ataupun informasi perlu disampaikan dengan bentuk ataupun pendekatan yang lebih kreatif lagi. Jadi kami bawakan ke studio Encik Nazman Razli, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perusahaan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan, dan juga kita bersama dengan cikgu lah, pengetua kepada dua buah sekolah yang terlibat dalam aktiviti Petrol Denggi ini. Kita ada Puan Suriati Marum, pengetua SMK Puncak Alam 3, dan juga Hajah Puteri Roslawati, pengetua SMK Seksyen 19 Shah Alam. Saya difahamkan Petrol Denggi ini bukan benda yang baru ya. 2011 sudah pun dimulakan untuk sekolah rendah, dan 2015 ya kita mulakan dengan sekolah mendengar. Jadi mungkin boleh terangkan perjalanan sudah beberapa tahun ni, keberkesanannya bagaimana Cik Nazman? Alhamdulillah, selepas kita melaksanakan dalam tempoh 2011 hingga hari ini, pendekatannya nampaknya memberi impak yang tinggi kepada terutama kepada murid-murid sekolah dan juga masyarakat tentang kaedah pencegahan, dan juga menambah ilmu pengetahuan kepada kanak-kanak ini tentang bagaimana nak membasmi denggi. Dan kita dapati bahawa akhirnya kita dapat memerangi gejala denggi di kalangan masyarakat kita. Kenapa perlu ada idea sebegitu? Sebab Petrol Denggi ini saya difahamkan beberapa elemen. Kita saksikan tadi ada elemen persembahan, ada elemen multimedia, kita ada elemen komuniti masyarakat, dan kita ada kuis. Di mana kita harap dengan kaedah pendekatan baru ini, kategori-kategori ini, kita harap sekolah akan berusaha untuk menyampaikan mesej ini dalam bentuk kaedah baru, iaitu persembahan, di mana kalau kita ceramah, biasa ceramah orang takkan dengar, tapi dengan persembahan ini budak-budak akan dapat menjawai. Contoh macam tadi menyanyi, ingatkan skrip, lepas tu dia menyampaikan. Kemudian kita ada multimedia. Sekarang kita mengharapkan semua akan menggunakan Twitter, blogger, laman media web, baru. Media baru, supaya dapat bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia. Kita harap penggunaan bahasa Inggeris boleh digunakan. Yang ketiga, kita gunakan komuniti. Macam hari ini ialah komuniti di mana kita harap sekolah dapat menerangkan tentang denggi ini bukan saja di peringkat sekolah tapi juga di peringkat luar sekolah dan juga di negara kita. Dan yang keempat, tentang kuis. Dan kuis ini pun kita harap penglibatan pelajar sekolah, 70% sekolah terlibat, ibu bapa pun terlibat bersama-sama, supaya kita harap bukan saja pelajar-pelajar terlibat tetapi juga ibu bapa dan masyarakat sekitar akan terlibat dalam membasmi
gejala denggi di kawasan sekolah. Saya dapat rasakan perbezaannya dengan kempen-kempen membasmi denggi yang lain sebelum ini yang kita saksikan lebih berbentuk mungkin amaran, menakut-nakutkan. Tapi ini agak menghiburkan juga. Antara sekolah yang terpilih untuk program ini, SMK Puncak Alam 3 dan juga Seksyen 19 Shah Alam, menjadi sekolah antara yang terpilih dan memberi sokongan penuh kepada program ini. Bagaimana cikgu melibatkan keseluruhan warga sekolah daripada cikgu, PIBG dan juga yang lebih penting golongan sasarannya pelajar tu? Okey, kita libatkan tu terutamanya dalam komuniti. Jadi sebelum kita mulakan satu projek tu, kita akan kumpulkan bersama, kita rancang dan kemudian kita bergerak. Jadi semasa pergerakan tu kita libatkan pelajar yang ramai, guru, kemudian ibu bapa. Juga kita panggil juga kontraktor pembersihan di sekolah kami untuk bersama-sama lah. Dan semasa komuniti yang kita jalankan tadi, program tu, kita selitkan tadi lah macam hiburan tadi. Sebab memang itu perisian. Itu hiburan yang kita beri tu, kita dah ajar budak tu supaya macam parody tadi. Perisiannya tu adalah mengenai dengan cara pencegahan denggi. Jadi bila benda tu disogokkan dengan hiburan dulu, memang itu konsep sekarang. Jadi mereka lebih seronoklah untuk untuk bersama-sama dalam program komuniti yang kami buat. Bagi sekolah SMK Seksyen 19 Shah Alam, bagaimana, adakah itu program yang wajib untuk setiap pelajar di sekolah Puan atau bagaimana? Ya, sebenarnya program pencegahan denggi ini memang harus ditanamkan pada semua murid. Sebab mereka ni sebenarnya kita nak menanamkan nilai tanggungjawab pada murid tu tentang risiko denggi ini. Jadi kita perlu menekankan pengetahuan tentang bahaya denggi kepada semua murid, seterusnya kepada warga sekolah, dan kami juga melibatkan PIBG dan komuniti setempat, dan kami juga mendapat sokongan daripada masyarakat sekitar lah untuk bersama-sama menjayakan program ni. Kalau sekolah Puan ni menggunakan alat muzik persembahan, kami pun ada. Jadi sebenarnya ini memang secara sekarang kita nak menyampaikan mesej ni, perlu sesuatu yang baharu seperti media sosial. Itu yang orang muda suka kan. Itu SMK Seksyen 19 Shah Alam sudah tercabar nampak persembahan daripada Puncak Alam 3. Tapi tak apa, selepas ini kita akan saksikan persembahan juga daripada SMK Seksyen 19. Ini antara sekolah ni mereka bersaing ke bagaimana? Sebenarnya kita program ini bukan sahaja satu program biasa, tapi sebenarnya ada pertandingan di mana di akhirnya pada bulan 11 nanti kita akan pilih daripada kurang lebih 300 buah sekolah yang bertanding tahun ini di seluruh negara. Dan kita akan bagi 5 anugerah lah, yang Johan akan mendapat RM6,000. Dan kita akhirnya kita sagu hati, dan kita harap dengan ini akan memberi motivasi lah kepada sekolah untuk menyediakan idea dan kreativiti yang baru lah dalam persembahan ini. Dan pemenang ni akan bergantung kepada kreativiti yang mereka buat, bukan sahaja syarat-syarat yang kita penuhkan tadi, kreativiti yang dia buat dan sejauh mana hit bilangan orang like. Contohnya kalau dalam media sosial itu ataupun persembahan hari ini, sekiranya mereka dapat respon yang tinggi, maka itu membawa bonus pada mereka lah, dan poin itu. Jadi kita harap dalam kajian ini penataran tentang ilmu tentang denggi itu akan tercapai sama ada di peringkat sekolah dan juga di peringkat masyarakat sekitar. Kreativiti itu yang ditekankan kerana SMK Seksyen 19 saya difahamkan untuk persembahan itu menggunakan elemen banyak barang-barang kitar semula. Itu idea daripada pelajar sendiri atau bagaimana? Sebenarnya bersama dengan guru-guru. Jadi mereka ni kami memang dah beberapa tahun dulu pun dah ada ni alat muzik ini kita gunakan sebagai satu cara untuk menarik minat murid-murid untuk menyampaikan apa-apa mesej pun. Kalau kadang-kadang berkaitan dengan bulan bahasa, kadang berkaitan dengan kita semula, tapi kali ini dengan Petro Denggi. Jadi kami masukkan menggunakan seni kata yang sesuai bersama dengan menggunakan alat kita, alat-alat yang kita dulu rasa macam tak perlu nak buang kan. Tapi kita boleh gunakan sebagai alat muzik. Dan ini sangat menarik minat anak-anak kita. Cikgu Suhati, untuk memastikan kempen ini menjadi sesuatu yang berkesan, memberi impak kepada pelajar, dan pastinya ia tidak boleh dilakukan jangka pendek bermusim saja untuk pertandingan, dapat hadiah, dapat anugerah, lepas tu habis di situ. Bagaimana sekolah Puan memastikan ia berterusan selepas ini dari generasi pelajar itu mungkin sudah lepas sekolah tapi mereka masih lagi bawa mesej membasmi denggi.
Murid saya sejak kami ikut kempen ni, yang saya tanamkan pertama adalah bila nampak je benda pelakung tu, buang. Sebab kat situ tu kan tempat mula-mula proses pembiakan. Jadi alhamdulillah lah. Sekarang ni yang itu dah berjalan. Pantang saja mereka nampak apa-apa benda yang ada bertakung tu, dia dah buang. Jadi saya harap bila benda ni dah kita tanamkan dia dekat sekolah, kemudian dia balik kat rumah dan dia buat di rumah dan seterusnya, benda tu akan berlaku sepanjang hayat lah, insyaAllah. Ya, buat mulakan di sekolah, ya, pengetahuan itu, info itu dapat daripada sekolah dan mereka menjadi ejen kepada pembasmi denggi ataupun nyamuk Aedes ini. Itulah melatamat program ini sebenarnya. Kita nak mendedahkan pelajar-pelajar dan mungkin sebenarnya kita harap pelajar ialah ejen kepada perubahan sikap pada ibu bapa mereka dan masyarakat. Dan kita harap dia akan dibawa dewasa dan ini semua jadi diri pada diri dia. Dan bila dewasa dan jadi bila berkeluarga, dia akan buat perkara-perkara untuk tengok, boleh jumpa ada tempat bertakung, dia musnahkan. Cari dan musnahkan. Itulah kempen untuk membabi denggi dengan kerjasama Kementerian Kesihatan yang kita buat sekarang. Sokongan daripada pihak sekolah setakat ini, adakah kementerian berpuas hati dengan program ini? Alhamdulillah sekarang daripada awal ni, pada tahun 2011 hanya 3 buah sekolah kita buat. Okay. Ke 9. Hari ini kita ada projek perintis. Hari ini ada 300 buah sekolah. Tahun lepas kita ada 168. Dua kali ganda daripada tahun meningkat. Jadi kita harap sekolah-sekolah yang terpilih kebanyakan di kawasan-kawasan hotspot denggi. Jadi kita harap akan membawa makna lah kepada bukan sahaja dari pertandingan tetapi sebenarnya membawa makna kepada impak, iaitu membasmi gejala denggi di kawasan sekitar kita. Kita tekankan tadi juga untuk kejayaan program ini bukan sahaja di dalam peringkat sekolah tapi perlukan sokongan masyarakat dan komuniti itu. Puan, bagaimana jalinan kerjasama itu untuk memastikan komuniti ibu bapa juga memberikan sokongan dan terlibat sama dalam program yang dijalankan? Macam di sekolah SMK 19, kami banyak melibatkan khidmat masyarakat gotong royong. Jadi kami pergi ke banyak tempat, bukan sahaja kawasan perumahan, di kawasan rumah anak yatim, warga emas, dan kami pergi sana bukan sahaja menyampaikan mesej tentang denggi tapi juga kami menanamkan tanggungjawab kenapa penyakit ini perlu dibenteras daripada generasi muda sehinggalah ke generasi dewasa, sebab yang kena denggi ni siapa-siapa je boleh. Jadi dengan tu komuniti setakat ni memang sangat support dan kami bekerjasama dengan semua pihak NGO, JO untuk membantu kami. Bila kami membuat gotong royong, mereka turun bersama-sama membantu kami. Cikgu, di kawasan Puncak Alam itu juga antara hotspot untuk pastikan mungkin kawasan sekolah perlu bersih dan juga kawasan persekitarannya. Sama, kami melakukan yang sama. Satu lagi, kami mohon daripada Jabatan Bomba untuk menyembur longkang-longkang itu yang kami satu lagi yang kami mohon daripada situ. Kemudian selepas daripada apa yang kami buat gotong royong tu, kami upload ke FB dan sebagainya. Yang itu pun boleh menambahkan lagi kita punya penyebarluasan maklumat. Sebab bila kawan-kawan tu bukan saja komuniti situ tapi mungkin di seluruh dunia nampak, jadi dia tengok apa mesej kita yang kita upload tu. Jadi itu pun salah satu daripada cara kita nak menyebarluaskan kempen ni lah. Usaha perangi denggi dan juga pastinya basmi nyamuk Aedes ini perlu kita budayakan dalam kalangan pelajar. Akhirnya memang hasrat Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga pihak penganjur yang bagi program denggi iaitu Sanofi. Kita memang berharap bahawa dengan program ini pelajar-pelajar kita yang berdiri muda ini dapat didedahkan awal tentang kesan risiko daripada denggi dan juga cara nak menangani denggi, dan kita harap dia akan membawa dalam impak kepada masyarakat, akhirnya kita dapat membasmi denggi di negara kita. Baik, kita harapkan usaha ini akan berterusan lagi. 300 sekolah mungkin tahun depan ada perancangan untuk 600 seluruh jadikan dan semua pelajar juga dapat terlibat sama jadi ejen basmi nyamuk Aedes dan juga perangi denggi ini. Baik, seperti yang kita janji kan sebentar tadi, kita sudah pun saksikan persembahan daripada SMK Puncak Alam 3. Seterusnya kita akan saksikan persembahan ini yang mungkin akan menang anugerah, kita tak tahu lagi bulan berapa nanti? Bulan 11 nanti SMK Section 19 19 Shah Alam. Ada tajuk persembahan apa? Okey, kita saksikan bersama apa yang disediakan oleh pelajar-pelajar SMK Section 19 ini. Teruskan.
Terima kasih, bro. Oh!